opening dulu. Aku lagi ini sampai 2 bagian baju-baju oleh-oleh Krisna tadi di bawah camilan. Di atas sama terapi ya? Iya. Ini baju-baju tentang kota tua. Apa sih? Simpah ini lihat ya. Lihat ya. Bisa dikasih tau perbedaannya yang di Bali dengan cara kita? Iya, Aji, kasih tau. Oh, coba. Kamu di Bali. Oh, di Bali. Di sini kan Krisna oleh-oleh kota tua. Ya. Kan sejarah kota tua. Hmm. Oh, pasti Bali ke sini. Krisna? Oh, Labuan Bajo. Iya. Masuk ke toko gini pengen mau beli apa sih, Teh? Oleh-oleh buat Mbak di rumah. Ke Bali juga begitu, aku beli mukena. Aji ada mukena kan kalau yang di Bali? Masih ada? Kaos-kaos gitu buat mereka santai, yang buat mereka nanti jalan-jalan ke pantai. Buat Aji Ratu juga gak sih? Nih, bedanya nih. Anak-anak mana? Ini oleh-oleh khas kota tua. Oh, oke. Oh, kalau yang di Bali ada mereknya Bali? Bali, ini kan kota tua. Oh, iya. Bukan opening. Ini ada museumnya. Iya. Kalau aromaterapi di atas. Oh, yuk, ke atas yuk. Juga kayak nyaman, hidup, tinggal. Panas. Wah, sini ada aromaterapi. Aromaterapi ada bando-bando gini nih. Gua mau kan bando-bando sudah gini. Mudeng. Oh salah. Ini ya, LP. Lucu loh. Beli LP ya. Buat anak-anak. Beliin dah, Ron. Iya, anak-anak. Mau beli ini untuk para anak-anak saya. Itu aromaterapi nih. Nih, pai susu nih. Kacang-kacangan, pai susu gini. Pai susu nih. Ini yang sering aku bawa nih. Juara ya, Teh, rasanya. Oh, rasanya enak, juara. Terus kacang-kacangan. Mana tuh biasa ada kacang-kacangan ya, Ji ya? Ya. Bagusnya interiornya ya. Nets, ada si hari ini Nets, kapan lagi kita ketemu princess? Sibuk dia, sebentar Belanda, sebentar Hongaria, sebentar Singapura, sebentar Surabaya, susah nangkepnya. Mumpung ada di sini, Bang Oni, kupas dikit. Oke, tahu nggak dia mengenai kota tua Jakarta? Selamat ya. Hello, ayo princess. Kang Oni. Nyai Ratni. Nyai Ratni. Ini nggak ada hitungan, nggak usah, nggak ada itu. Assalamualaikum, Kang Roni. Bawa jus ya? Oh, haus ya. Jus siapa kebetulan lagi dihukum. Oh. Aji Krisna juga. Next. Nih, Aji Krisna. Kota tua Jakarta sekarang tambah berwarna, tambah meriah dengan katanya. Krisna oleh-oleh khas kota tua Jakarta. Jakarta. Jadi beli kain Bali enggak usah. Ini kain Bali ya? Ini Persija. Dari mana Bang Oni? Bang Oni tadi di trotoar, banyak yang jualan. Jadi Bang Oni teh beli ini. Beli ini kan orang Jakarta. Gitu. Kita ngobrol duduk yuk. Duduk ya. Di mana aku incas duduk, Nak? Incas itu. Incas itu. Sama Aji. Bawa Aji. Bang Oni tadi naik kereta ke sini. Oh, gitu. Pakai stasiun komuter. Oh, gitu. Jadi Bang Oni teh rek ngobong naon atau sok? Nah, ini salah satu yang tadi Bang Oni udah bilang. Gara-garanya tadi Bang Oni kan lagi ngebahas soal kota tua. Ya.
lagi jalan-jalan ada karangan bunga dari princess. Eh benar. Udah gitu Krishna oleh-oleh. Nah, pas aja masuk ada kebetulan. Seperti 17. Yang Bang Oni tahu ada kafe lama namanya Kafe Batavia. Nyanya eta. Iya benar. Masih aya tuh Bang Oni? Masih aya. Masih aya. Itu suasananya kayak Belanda. Oh. Tapi begitu masuk ke sini Bang Oni berasa di Bali ya. Iya ya. Oh, oh jadi Aji teh menyempat seperti Bali. Panasnya juga panas Bali kalau sudah. Ah, benar. Nah, sekarang Aji kenapa sih punya pikiran buka di Jakarta? Ya. Kan di Bali udah cetar membahananya. Saya kan ingin ekspansi kan, ingin keluar Bali karena permintaan Pak Presiden juga harapannya Krishna biar buka di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Artinya PR-nya itu udah kita jawab sekarang, bukalah pertama di Kota Tua. Jadi sekarang Bali dan Jakarta. Jakarta. Setelah Jakarta tidak menutup kemungkinan 2019. Oh. 10 provinsi. 10 provinsi gabung sama Sarini dan Indigo. Bang Oni udah cium, wangi udah kecium. Ngapain sih hari ini orang siap-siap datang ke Krishna sini? Mas hari ini teh. Yang berikutnya ada. Gitu. Masuk ke dalam. Selalu. 10 provinsi. Ya Allah. 10 provinsi akan masuk. Kalau TV ada 10 kota rating. Nah sekarang balik ke Aji. Ini rencana baru buka ya? Ya buka 14 Mei. 14 Mei. Iya. 14 Mei ini kita buka. Mudah-mudahan besok udah tamunya udah rame. Target 2 bulan harusnya rame. Jadi Ince sebagai sahabat Ajik datang ke sini untuk mensupport ya. Iya, selalu setiap launching usaha Ajik kan share ini selalu support. Dan sebenarnya kan membantu program pemerintah juga meningkatkan. Benar. Karena memang Bang Oni lihat di sekitar Kota Tua ini untuk tempat belajar oleh-oleh yang besar lengkap itu belum ada. Yang ada tempat makan. Ya, kalau oleh-oleh kecil-kecil gitu kan itu juga sifatnya spot-spot aja. Kalau di sini segala ayak. Gitu. Segala ayak. Okay. Udah gitu juga kalau yang mau kesini gampang. Dari stasiun kota jalan nggak sampai 5 menit. Benar. Ini benar-benar iya deh ya. Itu di situ stasiun. Bayangin Bang Oni tadi dari Cikini cuman nggak sampai 10 menit lah sampai stasiun kota. Jadi yang dari Bogor, Depok. Sok atau naik keretanya. Pas Minggu kalau ke Krishna oleh-oleh gampang. Naik kereta. Iya. Tuh. Naik mobil berjam-jam, naik kereta, capek. Ya udah. Udah enak lagi fasilitasnya kan? Oh, edan. Iya. Belum ke Jakarta kalau belum ke Krishna. Wah. Iya benar. Sekali lagi, Ji. Belum ke Jakarta kalau belum ke Krishna oleh-oleh Kota Tua. Nanti ke depannya belum ke Indonesia kalau belum ke Krishna. Yang lain nih. Sok atuh. Nes tahu enggak lagunya Ince Samara ini? Apa judul lagunya? Cinta Terbaik. Cinta Terbaik. Sampai nih Bang Oni ini di rumah nih. Masuk kamar tidur, Umi nyanyi lagu itu. Ih Umi, meni tahu lagu gituan. Bagus lagi, Pak, lagunya Ince Samarani. Coba pengen denger refnya. 1 2 3. Aku dan kamu selamanya. Janji setiaku untuk menjaga cinta terbaikku hanyalah untukmu. Ku akan selalu menjagamu selalu. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi Kang Oni ini teh baru rilis sehari teh udah langsung top chart di dunia nomor 1 di iTunes. Kemarin itu Oni dikasih tahu Bang Oni lapor di iTunes langsung melesat nomor 1 yang lain Alhamdulillah. Sekarang kesempatan Bang Oni doain. Ya Allah, amin. Bang Oni doain lagu Inces yang baru, Dumet sama Rani amin. Bisa bertahan di papan atas. Amin. Ya Allah. Amin. Walaupun pop-nya makin banyak dari digitalnya. Terus off-airnya banyak karena lagu ini. Amin. Insya Allah Bang Oni juga diajak. Amin. Nanti jus akan dikirim ke rumah. Jus. Oke. Ya Aji. Dan Aji juga Krishna oleh-oleh apa namanya? Krishna oleh-oleh Kota Tua Jakarta. Membawa berkah bagi Bang Aji dan juga sama masyarakat di Jakarta ini. Iya, amin. Masa jauh-jauh ke Bali. Amin. Tunggu dulu ya, Lo. Ya Allah, Bang Oni. Ini panggilan banyak banget kerjaan bentar ya. Oke. Oke, Net. Sampai di sini. Bye. Di Krishna. Ingat,
Menjadi lebih bijak itu baik, tapi lebih baik lagi menjadi orang bijak. Bersama Bang Oni, sampai jumpa. Sampai jumpa.